Dua pelaku pencurian kendaraan bermotor digelandang petugas Polres Bandung setelah ditangkap di Jalan Raya Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Keduanya tertangkap setelah mencoba mencuri sepeda motor. Dari tangan tersangka disita dua pucuk senjata api rakitan beserta sejumlah peluru. Sebenarnya dalam operasi yang dilakukan polisi ada satu tersangka pencurian dengan kekerasan yang diburu. Namun tersangka melarikan diri setelah baku tembak dengan polisi. Tersangka tersebut melarikan diri meski menderita luka tembak di tangan kirinya.